Hayya 'alas salaam. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alal falaah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adh-dhahirin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pandang kita nyurada selama kita nyong mandang Allah berikan pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kehidupan. Maka sama dengan bak kita nyong mandang Allah titipkan rahmat dan nikmatnya. Maka oleh karena demikian, sebagai kita nyong hamba daripada Allah, wajib untuk tasyukuri apa saja yang Allah singgah daripada nikmat Allah bagitanya. Karena bersyukur terhadap nikmatnya merupakan kewajiban daripada seorang hamba Allah. Dan alhamdulillah, cara yang paling betul dan bersyukur nikmat adalah nyan mandum nikmat yang Allah beri, nyan mandum nikmat yang Allah singgahkan, nasihat, nah harta ada. Mandung tak pakai bajalan Allah, baik sakai-sakai rum tak pakai bak maksiat, makanya lupunan dengan kufur nikmat. Selanjutnya solawat beriringkan salam berselalu tak bacakan kepada junjungan alam pangule kedanya Nabi Muhammad yang telah memperjuangkan syariat, dan juga budi ingat untuk tabajakan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang urungnya adalah yang berjuang langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat tersebut yang pertama merupakan bukti cinta kita nyo kepada baginda Rasulullah. Selanjutnya adalah supaya kita nyo termasuk dalam urung-urung yang insyaallah akan mendapatkan pertolongan singa daripada Rasulullah, yaitu berupa syafaat daripada Rasulullah. Yang penting hak kita nyo bersalawat. Maka baik dua-dua tu, baik sagai kita nyo ruhana dalam urung yang dua kepada Rasulullah, ruh dalam urung yang dua kepada mengingat jasa Rasulullah.
Jadi hansib ngan dalam sembahyang manda. Apalagi kadang dalam sembahyang pilalai dan na'udzubillah. Maka salah satu cara kita nyoda buktikan cinta Rasulullah adalah dengan tabur salawat. Dan akan Allah kirimkan dengan tabur salawatnya cinta kita nyoda kepada yang mewarisi daripada syariat, yaitu para alim ulama. Maka uronyo jamun yang ke akhir lagi nyo, harusna juga kita nyo dalam barisan orang yang mendukung ulama yang mewarisi syariat daripada Rasulullah. Sangkira kena ulama hantru syariat Rasulullah, handa deo cara sembahyang, handa depuro deka sesat. Maka apalagi lebih-lebih dijamun yang leganya rupa yang lefitnah, artinya lima masalah dalam beragama. Kemudian masa di mana ulama dimusuhi oleh banyak kalangan. Nyotanya umat Islam yang lurus hanjut dapat jodro, malah harus dukung dan terdoakan kepada para alim ulama. Nyandungho peh dapat tak melewitnya, dikarenakan nyokadro pak masa ada berlumpur sekalian. Maka baik dua-dua sekai kita nyu hanjut dapat jodro dengan para alim ulama dan tadi ngau nasihat daripada alim ulama. Dengku-dengku sekalian, sebagaimana biasanya urunya uro Jumat. Uro Jumat khusus bagi umat Islam wajib daripada kita nyu untuk saling menasihati dalam masalah takwa kepada Allah. Maka ba uro Jumat khatib wajib kepada haba tentang ketakwaan kepada Allah, tentang nasihat agama Allah. Jamaah wajib dengar, jamaah wajib simak mendung. Nyo merupakan cara kita nyo dalam Islam untuk terus saling berpesan dalam ketakwaan, untuk terus bisa tak semangat tapi baru syariat. Maknanya supaya kita nyo tetap syariat nyo baik keruh. Jadi dalam pikiran kita nyo terus diwarnai syariat. Maka sangat celaka orang yang hana merumpuk dengar nasihat urang Jumaat. Gepegat dalam kitab 8 urangnya na'uzubillah bisa-bisa tutup hati li Allah Ta'ala. Maka kalau menyuruh ngajak Jumaat cukup payah sadar bulain. Karena penyebab terbesar tutup hati li Allah Ta'ala orang yang hana merumpuk dengar nasihat urang Jumaat. Na'uzubillah tutup hati yang paling berat. Maka urangnya lentuan yang pertama berterima kasih ucapan penghormatan kepada Bapak Kepala Ketanyo di sini dan juga kepada panitia tempat Ketanyo yang kami percayakan kepada ulun tuan sebagai khatib untuk membacakan nasihat agama. Juga penghormatan yang sangat raya kepada Tengku Imam Ketanyo di sini dan juga yang paling utama, yang paling mulia adalah kepada seluruh hadirin yang kena berhadir mengikuti solat Jumat yang nyo merupakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita nyo. Dengku-dengku sekalian urunyo ulung nak pegah tentang hal kehidupan kita nyo, tentang ketakwaan, tentang ciri-ciri urang yang bahagia dan kibar kita nyo untuk tapahami takdir Allah Subhanahu wa taala supaya kita nyo bertambah sadar untuk bertobat, supaya kita nyo bisa meningkatkan ketakwaan, yaitu takut kepada Allah dengan cara takubur mandung perintah Allah dan takujiu mandung larangan Allah. Tunggu-tunggu sekalian, lun baca dalam sabuh kitab yang bernama Fawaidul Laduniyah halaman 30. Nasira awliya Allah genasehat gubi sabuh rahsia. Gemi sabar rahsia tentang ciri atau tanda urung yang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo berkaitan dengan kita nyo, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan taubat. Jadi dalam kitabnya menulis iza aradallahu bi 'abdihi khairan. Apabila Allah Subhanahu wa taala nyo ridhai hamba-hamba ge irada gerencanakan, geinginkan hamba-hamba ge dalam kebaikan, dalam kebahagiaan. Apabila Allah gerencana ketanyo selaku hamba tamung surga dalam kebaikan, dalam kebahagiaan, nyanakan gebi lima perkara kepada hambanya. Yang pertama adalah mu'tarifan bizambihi,
hamba tersebut mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, yaitu bertobat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah mumsikan an zambi ghairihi. Yang dapat cai le babe 5 poinnya. Yang kedua yang akan terjadi bahwa hamba tersebut adalah Allah, hamba tersebut mumsikan, akan menahan diri daripada dosa go. Artinya hana tak upat go, hana tak pegah go bukan go, hana tak pegah aib go. Yang kedua yang terjadi bak siru hamba yang iradah li Allah kebaikan dan diridai li Allah Subhanahu wa taala. Yang gele adalah judan bima indahu. Yang danda orang yang diridai li Allah. Judan bima indahu. Poyangna badannya walaupun nit, walaupun hana sapu. Gitanya gemasi. Gitanya pemurah. Termasuk pemurah tenaga. Termasuk pemurah pikiran. Apalagi na harta de. Gitanya saling membantu. Gedanya saling memberikan. Nyo sifat orang yang gerida oleh Allah. Judan bima indahu. Pemurah dengan puna yang na hajan. Maka hana terbatas. Kemudian yang keempat adalah mumsikan bima indah gairihi. Hana hawa tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain. Tidak dengki terhadap nikmat orang lain. Ciri orang bahagia. Hana dengki kepada nikmat yang na bakko. Hana hawa ada kepada aku yang nampak kau. Karena dibaliknya cukup raya masalah. Dia dah buka dalam penjelasan. Yang kelima adalah muhtamilan min azi bima'fi ghairihi. Menahan diri ataupun bersabar jika disakiti oleh orang lain. Jika ada hal-hal yang tidak disenangi dilakukan oleh orang lain, gedanya berusaha bersabar, gedanya berusaha menahan diri. Nyan sifat urung-urung yang geiradah oleh Allah dalam kebaikan. Yang pertama ada musuh sekalian. Nyan tanda puna ke bak gedanya orangnya menyor bak gedanya kalau menanya baca taubah aja. Nyan rahasia yang disampaikan oleh aulia Allah bahwa kehidupan bahagia kira urung hidupnya adalah lebih kurang na lima buah sifatnya. Dalam tulisannya dia tak gabung dengan tanda-tanda yang tertulis dalam kitab lain. Ternyata tandanya berupa. Artinya yang tak kebukah lima bohnya dalam kitab lain nak kebukah dengan cara yang lain. Tapi ketemu dengan cara yang kebukah oleh aulianya. Yang pertama orang yang dicintai Allah, orang yang diridai Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, yang ke orang yang taubat. Orang yang bertaubat, orang yang mengakui dosanya kepada Allah, orang yang gepegahai pak Allah bahwa lu adalah orang bersalah dan gede menyesal, orang yang meninggalkan buat dosa. Maka kena kegen mungkin dan pernah neningat, kena pernah neningat lu pegah bahwa kena nyonya bukti menyuda pegah roh cinta kepada Allah, menyuda pegah roh itu adalah orang yang taat kepada Allah. Maka menyuda nyonya hanya ada pelemah bukti, yaitu menahan diri, yaitu bertaubat mengakui dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo gedenyo adalah bohong. Nah pernah lugahnya lah kita lain lugah lah kitab nasihat ulibat. Jadi merumpok ngena trayo. Han gi patih dia Allah Subhanahu wa taala tanyo adalah urung yang takwa dan urung yang cinta kepada Allah. Jika gedenyo mandang dan dia kubur dosa. Jika gedenyo mandang hana dan taubat, nauzubillah. Maka tanda yang pertama urung ridai li Allah adalah urungnya terhadap dosa ke mana mengakui gepegah ba Allah ke taubat guklim sungguh-sungguh ge menyesal dan ge berjanji han ulang li. Untuk taubat sebenarnya hana berlehat hana he bagi kitanya. Siapa saja bisa bertaubat, cuma yang he godaan daripada syaitan. Syaitan watai kitanya ka ingin bertaubat nyan digoda kapres hati mendengna watai. Jadi nyobele tertipu lagi nya. Seseorang yang dikenali setan bahwa untuk jadi tobat nawate benda. Nyan menyobit kita yang tak ikuti ataupun tak rencana lang ati buah untuk benda tobat, maka kita nyonyan tidak akan pernah sampai kepada cita-cita tersebut. Pakai karena nyan karung dalam perangkap setan. Menyorong dalam perangkap setan hanjir dan dobit le. Hamrupak dobit. Jadi bena bang kita rencana tak tunda taubat. Hanjut dibanding urunyo tak tinggal, urunyo gebegak. Tak ada taubat aja.
tak menyesallah diri. Ya Allah, beruh lilum dalam mulut yang berdosa. Ya Allah, beruh lilum bubuk nak tata yang lilum bubuk jamu. Ya benar. Jadi ciri yang bernama adalah orang yang bertobat. Maka adanya setiap hari payah tak bertobat. Ya benar. Lebih-lebih lo. Ya. Yang tak pun tak mengelam hal lain. Taubatnya merupakan cara katanya untuk mendapatkan pahala yang besar dan bahagia daripada Allah. Karena dengan tak bertobat gadah dosa. Bangka gadah dosa yang kehidupan kau mangan. Lo ulang lo mata yang pernah lo pegang mungkin dah pernah dengar. Manuzilal bala illa bizambin. Allah tidak menurunkan bala kecuali gara-gara dosa yang kita kerjakan. Wa marufial bala illa bitaubatin. Allah hang bina bala yang kena bagi yang kecuali dia taubat. Ya, balanya saya harus wajib bagi dia bukan kena dia diurang kena dosa. Wajib ya dengan bala belum pegang rahsia takdir Allah terhadap bala pak ujung belum kan. Yang pertama belum kira kasih tunggu. Benar katanya orang yang sadar bahwa katanya melakukan dosa dan tak bertaubat kepada Allah. Yang kedua tunggu. Orang yang bahagia. Orang yang diiradah oleh Allah dalam kebaikan yaitu orang yang sanggup gendro dari aib kau. Sanggup gendun hanang kepudah daripada dosa-dosa kau mana dia urusan kau. Hana dia upat kau mana dia tunggu. Hana dia fitnah kau dia bubruk kau. Tak gendro tu. Karena urusan dosa kau. Kecuali dosa yang ikut mendalimi seluruh kampung. Lagi contoh korupsinya lain masalah. Yang dikit taubat. Nah orang bubuk dosa pribadinya itu nyo hana tak. Tak pegah-pegah hana tak upat. Karena nyo ronyo di kita nyo. Sering tak dalam kehidupan. Bila nak tidak orang kedapatan berbuat dosa. Nyan upatnya meminggu-minggu hana-hana butuh-butuh. Padahal orang bertobat lagi kebukah tak nyo. Padahal orang berdosanya kadang-kadang ronyo ibu dosa dan malam itu upat. Di kita nyo 3 minggu mendang. Tak sebar-sebar dosa haji. Mendang tak pegah-pegah. Jadi kesimpulan yang reik dosa yang kurung yang pegah-pegah ke kau. Ini harus diingat. Tanya betul makan dengan berita-berita yang hana jelas. Tanya betul makan dengan butalah kau. Tapi kira-kira ada benda. Kan makna hana lebih pegah. Nyan urusan pegahnya lagi. Nah wilayah. Wilayah wajib dan nasihati anu itu. Ya benar. Kau ataupun urung di sekitar yang kita nasihati. Menyuai tak? Karena wajib pegah ada kau ipoh tu. Sebenarnya kira-kira. Nyo juga nyo memberikan kibar ada pegah keadaan kepada kita nyo untuk tak pupuk yang mampu. Karena menyuai kita nyo hana mampu tak cegah keburukan hana wajib. Karena seandainya kau wajib cegah keburukan kau, hai dia kerja hari ini yo kemana? Jadi itu kan burai dia yo. Tak pegah terau ke tentera Allah sebagai urung yang mencegah kemaksiatan kemungkaran yang hai ini pasti tak mundur. Tak imro daripada tak pegah keburukan kau pihak detik. Jadi manusianya lebih serba salah. Pegah terau ke bibi lagi Habib Rizik. Di mana kemungkaran hanagu pilih boleh. Mandu enggak babi. Nyai dia hai. Bijak ke tentera Allah. Tak tentera daripada tak pegah dosa kau. Nyai hai. Jadi dia lah dosa tapi. Ika ibu dosa. Okey ke dosa. Kadang sadar di dengar apa tunggu ijib dosa. Kabih dosa. Itu yang berpegah tu si bulun. Si bulun dosa dah yuk hiji turun dosa. Mandung pahala dah yuk kata yuk uji. Yuk bele yuk. Kaji tepi yuk apalagi urangnya sampai sebut. Sehat tak yuk nak urang upah. Itu yang berpegah kabung. Dada kata mahlumnya tiba Michael lah nyan. Kata kegemai tu man. Ada yang main dan duri hitam. Ini kau bangai dah yuk. Menang lah kira-kira. Jadi si kan dia orang ada yang beli. Kan urusan kita yang wilayah menjaga kemungkaran. Nah wilayah hana mandu aningro dah terjaga. Nah benar. Jadi urung yang bahagia adalah urung yang gedenro. Hana kepegah fitnah keburukan kau. Hana keumpat tentang kesalahan kau. Jadi gedenro. Nek kiban god kepegah rahsia aulianyo. Urung yang sanggup menahan diri daripada keburukan orang lain. Ya, nengku yang kedua apa yang dah? Yang gila nengku. Ya benar. Yang mungkinnya sebagian gambaran kalau nung pegah. Beda-beda dosa ngat rago. Tengok dilah tu beda ya. Tantang yang pro kan kau yang mau dosa. Padahal lu dosa nengku. Tiap bulan mau dosa. Nauzubillah min zalik. Beli lagi ya.
Yang gele adalah judan bima indahu. Umandang yang na bagdanya urang yang ngeridai le Allah adalah urang yang gemase, pemurah, saling memandu sesama gedenyo. Hana mecih ngan harta, menyenangkan harta, harta kebi. Nyo yang ge maksud le Allah Taala bena sedekah, bena saling memandu, kon mandu. Ada 1% bi kalau kira Allah Taala, tapi bulu. Maka ge pegah dalam ayat. Ayat kedua. Kon ayat kedua. Limboi dua lang Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah ayat gele. Le Alif Lam Mim. Jadi mandu murung baca Quran mungkin nah, Fatihah tapi dia baca. Tapi handam pernah dah hayati mana daripada ayat yang gele surah Alif Lam Mim, yaitu surah Al-Baqarah. Gegele Allah inan ayat pertama Alif Lam Mim. Ayat yang kedua zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nyo Al-Qur'an adalah petunjuk. Petunjuk yang hana kekurangan bagi orang bertakwa. Urang bertakwa yang urang yang tak ada mau surga. Jadi hana istilah handu namun surga ke urang bertakwa. Dan urangnyo urang Jumat nyo nasehat yang kena tak urang bertakwa. Nyo wajib dan nasehat urang Jumat ke urang bertakwa. Urang bertakwanya entah langsung menjelaskan oleh Allah Taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu urang-urang yang beriman dengan yang gaib. Tuhan anak tak sudah beriman, Nabi Muhammad anak tak sudah beriman dan lain-lain. Ya amanan. Ya amanan. Wa yuqimuna shalah dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya Al-Qur'an yang pegang. Daripada harta yang kami berikan, mereka menafkahkan, mereka saling membantu. Ya Al-Qur'an yang pegang. Contoh yang real aja harta, karena harta agak he wajib dengan saling memberikan, saling memandu kepada agama Allah. Menyohana mubeu dengan saling memandu kon urung bertakwa anak tak ada masyurga. Kon gedanya urung beriman. Langsung surah Al-Anfal kupega kon gedanya urung beriman. Maka di sini pak rahasia awliyanya kupega urung yang ngeritai ya Allah adalah pu yang na bagonya kemasi pemurah, puku na dinakar gedim pururo pak kebaikan. Kahana mampu untuk goknya gesumbang gedim jak ya kalian. Dino ada murung di kampung negara Aju. Nah kampung yang minta puduk pidato mulut, karena pidato mulut meja. Jangankan hijau sumbangan meja. Padahal sampai melesah rumah. Nah yang lagi nyan itu. Nyan termasuk urung yang hanaro belak dandanya. Nyan urungnya nanti uro dan minta-minta pekang kaya. Ya sama kata dia om. Nyan lagi maha. Allah Ta'ala kadar kita yang kami gede om. Yang putih-putihnya nak kaya buah hek minta pekang kaya. Mulut pidato mulut di samping rumah meja. Na'udzubillah. Jadi pusi takulah anak pek. Tajak tak bantu. Tak terperuh tenaga katanya. Kadang-kadang mandanya anda nak pikiran yang jeruk anda pegah. Tak terperuh pikiran teman. Tanya anda lembuka contoh harta, lembuka contoh pikiran dan tenaga. Jadi tanya orang Islam harus bersatu beranam. Nyoku juga sebab kita nyopakon ke orang nyuruh le. Nyolah kemah nyo. Memang tapi hanya dapat depan lembuka yang lembuka. Nyolah lebih lebih belum ini lembuka. Hanya dapat depan memang. Tapi salah sabuh rilu nak gerorong yang kekara-kara lagi nyo. Hanale kesadaran saling memandu ada yang. Hanale kesadaran bagaimana saling menyayangi. Hanale judan bima indahu. Ku yang nak bagaimana aku masih mana ada yang. Maka nak gerorong agama rilu. Jadi punya dari perbaiki ke kemandu masalah termasuk kena punya rakyat tak rahsia di balik judan bima indahu rahsia yang bukan ya ulia. Berarti bagi kita punya untuk perbaiki kiban UWB yang nama Ron mandang. Ah buruh itulah yang senang tu ke acara kebaikan. Ah menan be sampai kita punya yang jir ke budakun ke masalah ada nak kebaikan yang mudah tiba kita punya. Ya menan. Nauzubillah be roh kita punya. Jadi pemandang yang jir nabi-nabi kata Allah. Pemandang aja yang puruh-puruh ke dalam kebaikan yang puruh. Minyak rezeki ini juga baju, dan lagi juga mendung. Tapi minyak anak ini juga baju, minyak pegah roh yang beriman. Minyak anak pegah roh yang beriman, anak ini juga rezeki yang baju. Minyak anak buka oleh surah Al-Anfal ayat 56. Ataupun buka Al-Quran ayat kulhe lembui dua. Alhamdulillah beruh nanya, tapi buruk nanya oleh kebaikan tadi. Yang kedua, yang kulhe. Oh yang kuput dengu. Yang keput orang yang bahagia, orang yang gerida oleh Allah, orang jalan surga adalah orang yang hana dengki kataku mumsikan bima indah kairihi. Eh gedendro daripada antara
hanaruh hucu, hanaruh berusak, hanaruh berkacau. Nyala kemah. Hei, tak pegah, tak pegah. Tak juga dia baju. Ida nyawa kadang kan, tapi ada tak tapi deku ni baju orang nak kau dalam kemah. Ya memang ada nak kau tak pegah juga. Tidak leh makan. Jadi dia nyawa tu tak pegah apa dia nyawa. Tak pegah ke dia. Bandar kedai kau kalah kau. Nyari kedai nyawa kadang kiri dan sebagainya. Nyawa termasuk lawan daripada adanya. Urung jelaka. Jadi tak nyawa ujung rahasia ulia yang kau pegah nyawa. Jika Allah kehendaki, jika urungian adalah urung yang gemurka oleh Allah dan Allah kehendaki urungian urung yang hanagat, iaitu urung-urung yang dalam ilmu Allah hanagat, maka sifat terbalik lagi lung pegah nyo. Nyo kalau pegah apa nyo sabar sifat lung balik itu contoh yang hanagat. Jadi urung hanagat lah terbalik yang pegah nyo. Jadi tanda urung gat yang gemput, urung yang bahagia, hana dengki ke kau, hana hawa ke terapak kau, hana bengih ke penghasilan kau. Dia katanya teruk bak pegawai balik pegawai kula bana ragop yang raya yang kadung ki kairi dia teruk bak gede teruk bak minta usaha kabungih dia. Padahal katanya sebenarnya untuk katanya lebih maju hana payah tak pergi yang ragop tak usaha drol benda lebih god pasti katanya lebih maju. Tetapi minyak katanya bengih dia kegom apalagi sampai tak usaha buter hambat atragom nyong dengan tanda orang jelaka. Nyan ada negeri berhasil cara kita nyong. Sapa orang kita nyong akan berdu. Kau nancu, nancu mungkin nak tinggal nyong berdu kenali ju. Ya mana? Jadi tifu tiada orang yang galak dengki kat ragom, hawa kat ragom, hai dan dendrong kenali yang nampak gom daripada harta keberhasilan jabatan. Nyan adalah tanda orang yang jelaka dan berdu sekalian. Yang keput nyong memang berat tapi baik, yaitu benar sabar, yaitu muhtamilan min azi min ghairihi, menahan diri bersabar jika katanya disakiti oleh orang lain semampu katanya wajib bersabar. Karena dalam kehidupannya memang masalah yang terjadi di sebegara roda. Ya benar. Kadang-kadang waktu kita nyu fitnah nyu beda sabar. Menyongkan sabar pasti di akhir daripada kesabaran kita nyu akan dituh yang nyata, dituh yang betul. Anak payah tak sibuk road. Nyanyo yang berlelong pegah bahwa setiap daripada yang terjadi daripada kehidupan kita nyu, kadang kita nyu gubi bala oleh Allah Taala. Kadang kita nyu gubi cobaan oleh Allah Taala. Nyu wajib sabar. Hanjut gedanyo tak buruk pemahaman terhadap takdir Allah. Sehingga kekun li sirau awliya Allah Syekh Mutawali Asy'arani. Lau alimal abdu, jikalau mengetahui oleh seorang hamba. Ma fi qadirillahi, apa rahasia di balik takdir Allah yang diberlakukan padanya. Ya benar. Maka orang tersebut akan menangis, akan menyesal semenyesal-menyesalnya karena berburuk sangka terhadap takdir Allah padahal Allah sangat sayang kepada dirinya. Yang kekelimanya muno penjelasan ji itanyo yang lebak itanyo nyo masalah tabah. Jika akan terjadi bala, jika akan terjadi masalah, nyan pasti itanyo lepas kontrol sampai teruk ke Allah Taala kedemekun nyan yang kebiasaan terjadi. Pakon gara-gara hana tadi rahasia di balik takdir yang diberikan oleh Allah Taala. Jadi seandainya kita jumpa bahwa yang kagubi oleh Allah Taala uronyo bala kepada kita nyo adalah cara paling lembut, cara paling god ba Allah untuk gubah hapus dosa kita nyo, untuk gubah kembali kita nyo kepada jalan yang benar orang bertakwa. Yang pasti taklid dan menyesal. Gubah le Syekh Mutawali Syahrani saja. Artinya akibat nabala. Tanya perusahaan ke Allah, kita biar dia belum bala. Padahal dia tidak rahasia ilikut balanya bahwa ngegubi balanya, ngepinah dosa. Kadang-kadang si tengok daripada dosa, kadang-kadang mandum dosa ke puhabi. Allah kalau kekalan bak kedanya hana cara lain jiknya untuk mudah-mudah syurga. Kok sayang kepada kedanya.
Allah kekalan manusianya hamba apalagi umat Nabi Muhammad. Nya berhutumnya cara dia damang lah juga. Wadah kekalan bangtanya simpun cukup bro. Dosa tapi tak damang. Cara paling cepat, paling bagah aku berada dosanya. Nyakungan lebih balai tak nyobrol kai tu. Nyoningan tu. Apapun yang terkena bak kita nyong, maksudnya yang anak gop ni yang gop tak anak boleh nak pegang. Dia tenang. Buat hadiah, tenang. Yang anak gop sakit, melingkai demi kecelakaan. Nyo yang boleh nak sikapi. Pakon, tidak ada sedikit pun daripada yang boleh terjadi oleh Allah Ta'ala. Yang merupakan hana god kepada kita nyong, tapi yang dianggap udah dibunuh. Karena na lebo status bak masalahnya. Nyo gak luar baju tapi anak trip lepas dengan jam 5 minit tu. Na lebo status bak masalahnya. Status yang pertama jika langsung menuju ke yang awam yang biasa terjadi. Jika orang tersebut sedang na dosa, terjadi bala, yang sayang Allah teguran Allah, hai kapiyo kasih. Maka lebih bala yang kata bok. Yang kedua, jika tanya dengan tak ibadah, urung taat atau bahkan urung saleh, terjadi bala sama dengan yang adalah cobaan Allah atau ujian Allah. Urungnya hana layak dulu ba SD dengku, karaya tingkatan dengku E ba SMP SMA. Gebi ujian. Tapi nyok kan terjadi ba urung awam. Nyok adanya terjadi ba urung UFO, urung na ilmu agama. Sehingga kadang-kadang musuhna ulama-ulama katutung rumah ke nya lagi jendok na ulama melingayan ke nya lagi jendok kenapa ada anak sehali dia banyak kagak dikubur ke kadang-kadang nya malah senang dengan raya ya menyodayo dengan taat gubi bala nya kepek dinta yang gelai nak ulun gelak nya baik tagai-tagai dan melindung ba Allah tira urung mutamah mutamah ibu maksud mutamah sukses ini. Mutamah je kata kira ya mutamah kaya nyo nemu nak ambe nyo urang paling benci lah Allah nyo hanai tamang lang status beno bahwa Allah Taala gubi bala ke urangnya supaya kembali ke jalan benar ba tigamnyo hang gubi urang yang ge istidrak oleh Allah urang yang ge lurung oleh Allah nemu nak ambe dah jadi nyo baik dah bikin kamangat nyo makin berukai ke makin le tepu belau narkoba makin hanai drop yang tanggo nak uzbillah berbakah hidro nunu amandu kau so yang nabu salah berbakah hidro urung sayang li Allah ya benar nyu be namun be tanda-tanda terjadi cukupnya tu makin demu masih makin jaya ada ya benar nyan urung paling benci li Allah jadi bak masalah kan nyu be udu nawa tele menendu lang kita kasyur rumah ke kun li Allah Taala nyu lung lang tu lung buat ti. Tidaklah daripada setiap bala atau cobaan yang lu berikan kepada hamba lu walaupun hanya mujurih BO hana lu mujurih kagak ataupun duduk menuro BO baik ba jalan kecuali lu hapuskan daripada dosa haji kecuali lu boleh ji karena lu sayang keji sehingga ke kelo seandai ji lu bi bala keji hana ape lu dosa haji maka akan lu sakit di saat mati ji supaya wate saat lu mati ji hana le tinggai dosa ba tubuh ji sehingga ji langsung tambah surga nyan kejuan Allah nyan mudah debur ko skenario Allah nyan uronyo pepep de ku bala padahal Allah ku pega bila Allah sayang kepada kita nyo nyan menyuhan se ba bala de ku oh mati cukup sakit sakit mati kepada umat Muhammad ku pega de azul. Karena bala Allah luar biasa. Menyumpah halangan rasa mayang mungkin kadang-kadang standar. Tapi menyumpah bala, tiga kenang bala habis dosa. Tapi benar sabar. Tiga kenang bala sem kenyan bekal nak masuk surga. Ya, dah dijem belakai. Baik dah belakai, bahu gaduh lah Allah. Gaduh lah Allah Ta'ala. Bang Ui danyo kawi, kepingan. Bang Ui danyo kaji u, gehoi, gehoi ngampung ngambala. Itanyo, berusaha dekat Allah, bengeh dekat Allah. Maka aku pegah oleh Syekh Mutawali As-Sa'rani. Bila ada tempuhnya adalah skenario Allah, aku pernah mengucur juga. Apalagi nyawa kena nyawa orang nyawa ini. Besok sana. Nyawa ke jalan dan mengucur juga. Besok sana. Walaupun hiura gitu. Nyawa ke jalan dan mengucur juga. Bila ada tempuhnya skenario Allah, aku pernah mengucur juga. Tunggu takli malir ke Allah. Ya Allah, lu kabur sangka kerana. Lung pikir orang yang lebih bala yang kelung gara-gara bengih di kelung tak sampai lung tak sampai pada hai nyok cara aku pernah masuk surga kena nyok belum pahami aku ya benar belum pahami
Tapi hana le tempat lu buka kadok dengar je. Lu kira kasih itu baik sagai-sagai kita nyo hana sabar terhadap bala. Jadi lima mbah kesimpulan. Punya urung hana lagi nyo, hana sabar terhadap bala. Nauzubillah. Allah pernah gedenak ki minta Tuhan lain mana le lembagahnya urung jelaka. Jadi danyo bersadar diri terhadap dosa dan tauban. Kemudian nak kesalahan kau yang pribadi beda empat bah menaik gede. Puyang na bah danyo saling membantu saling memberikan dengku. Mohon hanaruh danyo urung itulah. Karena urung itulah nyo rame-rame kan tiro. Tamong surga rame-rame kan tiro. Kemudian nak terayang nabak kau be hawa dengku be jumong dengku. Kemudian bila nak kesakitan nabalah nasabah. Yang cara Allah yang paling bagah untuk abih dosa gedenyo. Menurut kelakuan gedenyo dumno yang kada pumut dan taubat handa tempan abih dosa munyokan ngan bala deku. Nauzubillah gedenyo berung urung lambenge mendena bala. Demikianlah semoga gedenyo bujur dalam urung yang gerita Allah lagi harapan ino dan semoga gedenyo jiuh daripada keburukan lagi yang terbegah sebalik dari pada sanyo mari kita bacakan rukun dua al-khutbah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفيل اخرته حسنات وقينا عذاب النار ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه